Aksi buang sampah sembarangan yang dilakukan pengendara mobil box di Bekasi viral di media sosial. Selain meresahkan, aksi ini juga menimbulkan bau tak sedap dan merusak lingkungan. Seperti inilah aksi buang sampah sembarangan yang dilakukan pengendara mobil box bernomor polisi B9257FAM yang terjadi Senin pagi. Dalam video yang direkam seorang warga, terlihat penumpang mobil box mengeluarkan sejumlah bungkusan plastik sampah dari dalam mobil. Usai melakukan aksi tidak terpuji, mobil yang diduga milik perusahaan catering tersebut kemudian meninggalkan lokasi. Aksi buang sampah sembarangan ini terjadi di perumahan Grand Cikarang City, Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi. Sejumlah warga yang tinggal di lokasi mengutuk aksi pembuangan sampah sembarangan tersebut. Sampah yang dibuang bukan pada tempatnya, menimbulkan bau tak sedap dan merusak pemandangan. Saya sebagai warga GCC sangat keberatan dan meresahkan warga GCC untuk pembuangan sampah liar di sini. Kalau itu saya kurang tahu untuk pembuangan sampah ini dari warga GCC atau luar GCC. Mungkin nanti sudah ada pihak berwenang yang mengusut siapa yang buang sampah sembarangan di GCC. Sebenarnya udah ada tempat-tempat sampah di rumah masing-masing. Gitu aja, tapi harapan kami sebagai warga ya mohon diperhatikanlah bagi pihak ya yang berwenang lah gitu. Ya kalau harapan kami ya semoga ditertibkanlah bagi yang membuang sampah liar itu dan juga bagi yang membuang sampah kenapa dibuang sampah di sini gitu ya kan. Buanglah di tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Warga menduga aksi buang sampah sembarangan dilakukan oleh orang luar perumahan yang sengaja datang untuk membuang sampah di lokasi. Warga berharap pemerintah daerah menindak tegas terhadap pelaku yang membuang sampah secara ilegal. Dedi Beben, Bekasi.